Kadar pengangguran belia di negara ini berada pada tahap 10.1% pada suku pertama tahun ini berbanding 11.1% pada tempoh sama tahun lalu. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknoor sedia disiasat dan akan menyerahkan segala dokumen berkaitan kenyataannya berhubung isu Pulau Pinang milik Kedah kepada polis. Beliau berkata, penyiasatan atas sesuatu isu merupakan perkara biasa sahaja. Mahkamah Magistrate Kuantan tolak permohonan reman oleh SPRM terhadap seorang pegawai kanan polis yang dituduh menerima rasuah melebihi RM1 juta. Permohonan itu ditolak atas alasan masalah teknikal. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.